Saya, Syed Azmi Al-Habshi, ingin memohon maaf di atas sebarang ketidaksenangan yang berbangkit disebabkan oleh program I Want to Touch a Dog baru-baru ini. Niat saya menganjurkan program ini adalah kerana Allah SWT dan bukan untuk memesongkan akidah, menukar hukum hakam agama, mempersendakan ulama atau menggalakkan liberalisme. Saya akui program ini mempunyai kelemahannya tersendiri. Ingin saya memohon ribuan maaf dengan secara tidak langsung menyinggung perasaan dan menimbulkan masalah kepada mana-mana pihak. Saya dengan sejujurnya tidak mempunyai mana-mana niat untuk mengguris sensitiviti rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Minta maaf oleh kerana keselamatan sebab dia telah banyak menerima ugutan bunuh dan segala macam, dan tadi pun kita ada terima mungkin ada situasi juga. Jadi untuk keselamatan diri dia, dia terpaksa beredar. Pada kami, program ini dianjurkan untuk education purposes. Cara untuk pegang anjing bukan untuk suka-suka, tapi untuk cara-cara kalau perlu menyelamatkan anjing tersebut ataupun menghindarkan rasa takut terhadap anjing. Tetapi kami sekeras-kerasnya menafikan kami tidak pada hari itu menyuruh orang memegang dengan secara suka-suka, kerana kita dah cakap dekat dalam mengikut mazhab Syafi'i memegang anjing secara suka-suka adalah haram. Kita expect hanya 500 orang pada hari itu, tapi yang datang melebihi. It's about double the amount, about 1000 orang yang hadir atau lebih. Jadi kita akui kelemahan kita tak dapat kawal pengunjung yang datang ke situ lah. We have met with Jais, Maiz and the police, and on the 6th of November we are meeting with Jakim.